Yo, you ada terfikir tak? Kita ni kan kenal daripada zaman sekolah lagi. Lepas tu sekarang ni pun dah tunang. Ya Allah, bulan depan pun nak kahwin dah. You ingat tak dulu I besar paling saya silap kat you? Okay, siapa? Lama lah, form 4. Kepo lah. Tak tahu habis mu baju. Apa hal you ni? You lah duk bagi I marah, aku tak ingat sebab apa. Aku tak sangka. Duk daripada mula gaduh sampai sampai lah. Macam mana boleh berkenan tak tahu kan. Itulah orang kata jodoh. Tapi itulah. Tak boleh nak cakap kot jodoh kan. You, sebelum terlupa. You kontak lagi kan Syikin? Haa, kontak lagi lah kawan saya tu. Awak? Rimas lah. Dia duduk WhatsApp. Tanya khabar. Apa-apa. Lebih pada tunang. Ish. Apa you cakap ni tu. Kawan kita juga. You ni. Dia duduk WhatsApp nak pergi kerja, WhatsApp nak balik kerja, WhatsApp balik ke belum, apa repo lah tu. Sajalah tu dia tanya khabar tu. Tu bukan khabar lah tu. Lepas tu? Kan kawan kot, jangan fikir ukur-ukur sangat. Tak lah, kawan tu ada batas dia. Lepas tu nak kena WhatsApp lah, makan dah ke. Kalau sekali tak apa, ni 2-3 kali. Kan saya tak nak beritahu you. Tak ada kata pula. Saya kata bukan-bukan nak kawan you lah. Saya pun tak tahu cakap macam mana. Tapi tak ada lah dia nak lebih-lebih you ni. Tak cara dia tu. Tak lah. Bukan rapat sangat sekolah tu. Sampai keluar pun nak rapat sangat. You pun nak rapat dengan dia. Hey you. Sebelum tu nak tanya. You baru-baru ni you beli kereta baru. Lepas tu you beli motor cash. You dapat mana duit tu? Saya kerja lah, takkan rompok bank kot kan. Jangan buat lawa. Tak betul. Saya kerja, senang. Nanti dah kahwin, dah ada kemudahan dah. You pun teringin nak naik motor tu. Saya belilah. Dah, you ni susah je. Rumah pun saya dah belilah kat Pertam. Senang lah. Nak jaga anak orang ni, bukan yang senang. Nak kena bagi kemewahan kat dia. Tak haru pula kan. Kasih lah you. Wah. Okay lah. Kita nak simpan panjang-panjang sini pun malas juga. Jom kita pergi jalan. Yang mana? Tapi quiz ni tengok Spiderman. Spiderman? Haa. Spiderman baru? Alah. Jom lah. Okay. Ah, kenal. Tak ah. Kenal lah. Kau ambil aku. Siapa? Saja nak abang kat Ang lah. Sebenarnya aku dah pernah merasa cinta aku dekat dia. Lama dah. Bukan dekat Han je. Tu si Ashraf tu. Ha, sebut pasal Ashraf. Pasal dia lah. Punca aku tak boleh dekat dengan dia. Memang potong lah dia tu. Sama lah dengan kawan aku tu. Si Oro. Aku mau kat Ashraf tutup no. Dapat kat dia. Pedih. Tak boleh jadi. Kita kena do something. Ha, ada idea setan. Bagi dia pun terbelah dia nak. Aku suka dengar benda ni. Apa dia orang cengah. Okay. Plan dia macam ni. Satgi Tehor akan main. Aku akan ajak Tehor dia main sini lah. Kita lepak satgi lah. Tu tok pi lah. Di dalam masa 2-3 hari ni kita plan satu tempat. Jangan senang. Hak pindah Ashraf. Hang kata lah Ashraf ni duk keluar. Boleh. Aku keluar, faham aku sangat lah benda ni. Pegang tangan aku bagi. Aku tahu Teho takkan sayang. Tapi apa pandai bagi boleh, sayang. Lepas tu aku pula. Aku akan rapat lah dengan dia. Boleh rapat. Boleh nampak macam benda tu jadi. No? Boleh. Tadi aku kata nak jumpa dia pun. Lepas ni dia pada mana? Dengar cerita tadi. Ada kat wayang. Habis dia kot. Wayang? Buat sini macam bodoh yang meluat aku. Tak boleh aku dengar. Saat aku tanya, nak ajak lepak ke? Ajak pergi ke? Ajak pergi lah. Lagi senang kerja. Kan? Hello? Ya? Ada Ana? Aku buat pada orang yang asal ke? Awak ni? Tak lah, lalang tu mai lah telok bayu. Boleh lepak sekali ada Zarif ni. Oh ya ke? Haa. Boleh tu. Okey, beres. Okey, bye. Bye.
Jadi. Loh. Sebelum mai ni kita pergi settle macam kita. Hang tak nak buat macam mana kan? Lek lu. Kalau menang. Tak boleh ya, aku sini. Terbekak hati aku dah. Pak antau. Pak tak makan apa tadi? Tak eh. Oh, jauh tu pun main. Sudah sampai. Terap. Pasangnya sudah sampai. Amor tak nampak. Cuma. Ini apa ni? Ini Spiderman. Spiderman? Spiderman lah. Spiderman yang cucu-cucu. Haa, tu lah. Ashraf. Sihat ke? Ashraf, cakap ke hang ni? Macam ni je lah. Okay lah. Okay. Lupa pula ada kawan kita sini. Kau makan tu? Kebetulan. Bukan kebetulan lah. Mak aku berbincang dari tadi. Kita, kami dua kan. Nak buat dah bedik. Dah bedik. Bedik tu macam kan dia. Tapi keluar sini makan tu. Nak. Kat mana tu? Dekat. Location tak tahu ni. Tapi kita dapat rancak sikit lah. Macam mana you? Ikut lah. Jom lah, bukan selalu kita nak keluar sekali. Tahu. Oh, ikut lah. Bila tu? Bila lagi nak keluar sekali kan? Aku rasa dia ulang berapa kali je tu. Tahu. Ha, location bagi lah. Location? Kat mana lah, agak-agak. Kalau pasal location tu, aku ada banyak. Cuma tarik dengan bila lah. Tarik ha? Dengan bila. Hari ni apa? Hari ni ada kamer. Kafe Sabtu lah. Boleh. Hello, you ada kat mana ni? Eh, on the way nak pergi tempat Bikin tu. Apa lah. Tapi saya lambat ke sini lah. Nak pergi hantar kereta tak? Awak, siapa pula? Oh, kereta ni masalah nanti. Tayar pula kat ha. Oh, tak apalah. Saya tunggu kat sini lah. Saya tunggu situ lah. Nanti apa-apa lupa lah. Haa, okay. Bye-bye. Bye. Eh, hey, apa ni? Line kat sini tak ada ke apa? Mana ada poin janji pukul 3. Take off pun kau tak dapat. Siapa orang ni? Oh, mana? Datang pukul 3. Eh, awal tu. Tu lah. Senang kita sini tak? Okay. Apa plan dia? Hang? Eh, hawa. Aku Ashraf. Okay. Boleh. Wuih. Teok tu. Tepat pada waktu yang Han tunggu Ashraf? Ha. Ashraf duduk mesti kek sana. Ambil betul ha. Aku bau je kau dia lepas pengajian tadi. Dia kata dia pergi hantar kereta dekat bengkel. Hmm, benda game lah. Lepas dia kata kat Ang. Belakang-belakang Ang tak tahu dia buat apa. Ambil betul. Aku nampak sama mata aku sendiri. Dia duduk kain makan tangan sikit mau tu. Ha, serius lah. Serius. Ambil betul. Sekejap-sekejap ni pun aku duduk dengar kat cerita pasal dia. Orang duduk report dia nampak dia buat kemukam sama malam kan. Tak percaya lah. Han tak percaya. Han tak percaya dia ikut aku sekarang. Ashraf tak dia percaya lah.
kenal daripada dulu ni. Dia tu memang boleh darat tau. Eh tak apa kalau acara rutin tu. Bawa aku pergi. Jom. Syaf. Mak dia. Amang yang tu pun. Aku memang yang Zarik lah. Zarik mana? Zarik tu kat motor ni orang. Tu kau lampu tak dapat. Pek off pun kau tak dapat. Line sini slow. Tak tahu lah. Ya, Syah, aku nak tanya hal. Hanya macam sekolah zaman sekolah ni. Sebelah dapat T Hall. Aku syok kat hang tau. Buta. Ui. Awak cakap macam tu eh. Aku dah tunang jangan cakap macam tu. T Hall dengar eh. Kalau sekarang Teho ada, tak ada kan? Memang dia tak ada. Kalau dia dengar kau. Ni, sampai baru tunang lah. Tahu orang yang dah kahwin pun bercerai-berai, ni pula tunang. Betul macam tu je. Uish, apa yang cakap ni? Dah betul lah apa yang aku cakap. Kawan khas sendiri kot. Kawan je? Respect sikit. Aku dah tunang weh kan cakap macam ni. Lelah ni gelabah lah. Takut benda. Weh, yang duk je weh. Aku tak boleh lah. Alah. Weh. Janganlah, Will. Ish. Ada kau cakap pasal aku, ha? Tengok lah tu. Nampak sama macam benda hitam. Macam dah flat je, kan? Ya, awak dia buat macam ni, ya? Tak, salah faham, salah faham. Salah faham ke dia? Aku dah faham pegang tangan dia. Wait. Salah faham, Dok. Saya tunggulah sini. Kau tak dapat, tiba dia main. Aku dapat. Apa yang awak buat dia? Dengar. Dok, dia yang buat. Wait, hang buat apa, wait? Wait, hang yang sentuh aku. Serah, apa dia ni? Tak cantik lah macam ni. Tak ada, sekarang ni I nampak you yang macam you buat ke dekat dia. You, benda I tak buat semua tu. Sampai hati you lah. I tak pernah anggap tau you macam ni. Sampai hati you, I tak percaya tau you semua ni. Tengok depan mata, dia jadi depan I. Sak, Sikin, jom. Kau yang main kat saya tak tahu. Saya tak tahu apa yang kat sini. Ya, ingat you kat sini. Dah lah, dah nampak dah apa yang kat mata saya. Saya tak percaya dah. You. Dah lah. You. Sekarang ni, I nak habak dekat you. I nak putus tunang dengan you. Hey, Ya.